Ya, virus corona yang berasal dari wilayah Wuhan, China kini tengah menjadi perhatian dunia. Wabah ini pertama kali diumumkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada 9 Januari 2020. WHO mengatakan bahwa wabah tersebut mirip dengan flu berdasarkan pada sejumlah kasus pneumonia yang telah dilaporkan di Wuhan. Wabah tersebut diduga berasal dari hewan hidup yang dijual di pasar Huanan, China. Tak hanya dalam bidang kesehatan, akibat mewabahnya virus corona di Wuhan, China juga akan berdampak pada sektor lain, termasuk sektor ekonomi. Novel coronavirus atau nCoV merupakan virus penyebab penyakit saluran pernafasan, di mana virus ini masuk dalam jenis yang sama dengan virus SARS dan MERS. Virus ini menyerang paru-paru sehingga menyebabkan peradangan atau yang disebut dengan pneumonia. Wabah virus corona disebut berasal dari wilayah Wuhan, China. Wabah ini pertama kali diumumkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada 9 Januari lalu. Namun keberadaan virus corona ternyata sudah terdeteksi sejak akhir Desember 2019. Wabah tersebut diduga berasal dari hewan hidup yang dijual di pasar Huanan, China. Hingga 1 Februari 2020, otoritas China mengumumkan peningkatan total kematian akibat virus corona mencapai 259 orang dari 10.000 lebih kasus yang dikonfirmasi dari 21 negara. Terakhir, India, Filipina, Italia, dan Uni Emirat Arab juga mengonfirmasi terdeteksinya kasus virus corona di negaranya. Rata-rata pasien adalah anggota keluarga yang datang dari China. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah mengumumkan situasi darurat global terkait virus corona mematikan yang menyebar dari China ini. Pengumuman pada Kamis diambil setelah China melaporkan lonjakan angka kematian terbesar dalam sehari. Terpaparnya seseorang akan virus corona disertai dengan gejala seperti demam, batuk dan pilek, gangguan pernafasan, dan sakit tenggorokan. Dokter spesialis paru-paru Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta Munawar Gani menjelaskan bahwa masa inkubasi virus ini adalah 2 hingga 14 hari. Sementara ada 4 tahapan dalam pemeriksaan orang yang diperkirakan terpapar virus ini, yakni kasus dalam pemantauan, kasus dalam pengawasan, kasus dalam probable, dan kasus dalam konfirmasi. Yang pertama, kasus pemantauan berarti dia ada gejala flu-like syndrome, jadi belum sampai pneumonia. Flu-like syndrome itu seperti orang flu, ya, dia ada demam, terus kemudian ada batuk, pilek, nyeri tenggorokan. Terus kemudian dia ada riwayat perjalanan, ya, sebelum 14 hari ke China atau ke wilayah atau negara yang terjangkit. Yang kedua, kasus dalam pengawasan. Kasus dalam pengawasan, yang pertama, dia seperti yang pemantauan, dia ada flu-like syndrome, tetapi dia ada riwayat perjalanan ke Wuhan dalam kurun waktu kurang dari 14 hari. Kriteria untuk pengawasan yang lain, kasus pengawasan yang lain, dia flu-like syndrome, tetapi dia memiliki riwayat paparan dari 3 kelompok. Yang pertama, riwayat kontak erat dengan kasus yang memang dia confirm. Artinya, dia kontak erat dengan pasien yang memang sudah teridentifikasi dia kena neo atau novel coronavirus 2019. Yang kedua, dia ada gejala flu-like syndrome dan dia bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien yang terkonfirmasi sebagai 2019 neo coronavirus itu di China atau wilayah negara yang terjangkit. Terus kemudian yang ketiga, memiliki riwayat kontak erat dengan hewan penular. Yang hewan penular itu tentunya juga sudah teridentifikasi bahwa dia memang kena novel coronavirus itu. Ya. Itu untuk kriteria kedua untuk pengawasan. Kriteria ketiga untuk yang pengawasan, dia itu flu-like syndrome ditambah dengan sesak napas. Artinya dia sudah mengarah ke pneumonia secara klinis atau infeksi paru tadi, ditambah
dia perjalanan ke Cina atau negara yang terjangkit dalam waktu kurang dari 14 hari. Jadi tadi sudah ada kriteria satu kasus pemantauan, terus kemudian kasus pengawasan, yang ketiga kasus probable. Kasus probable dia dengan klinis yang memang dia dalam pengawasan, dan dari hasil laboratorium dia tidak dapat disimpulkan bahwa dia itu ENCOV atau neo coronavirus tadi 2019. Tetapi hasil konfirmasi dia positif yang pan coronavirus atau yang beta coronavirus. Jadi coronavirusnya jelas, tetapi tidak bisa ditentukan coronavirus yang novel atau yang neo coronavirus 2019 ini. Itu yang probable. Ya. Yang terakhir kasus konfirmasi, tentunya dia klinisnya mendukung dan kemudian dengan hasil yang terkonfirmasi bahwa dia positif untuk neo coronavirus 2019. Virus corona merebak di tengah berlanjutnya ketidakpastian ekonomi dunia. Belum usai perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina, kini Cina harus menghadapi virus baru ini. Perekonomian Cina selama bertahun-tahun menjadi salah satu mesin pertumbuhan paling kuat di dunia. Kehancuran di Tiongkok dapat membuat terhambatnya pekerjaan dan pertumbuhan di tempat lain. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Akankah juga terdampak? Tak hanya dari sisi kesehatan, wabah virus corona dikhawatirkan semakin memperburuk kondisi ekonomi global. Melebihi wabah sindrom pernapasan akut berat atau SARS pada tahun 2002 dan 2003 silam. Mengingat ekonomi Cina beberapa tahun terakhir ini berkembang pesat dan lebih terhubung dengan ekonomi global seperti perdagangan barang dan jasa, investasi serta finansial. Pada tahun 2019, Dana Moneter Internasional IMF menempatkan Cina sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Pada tahun itu pula, produk domestik bruto Cina sebesar 14,14 triliun dolar Amerika Serikat, sedangkan Amerika senilai 21,43 triliun dolar. Tidak dipungkiri pasca kemunculan virus corona yang mewabah di Wuhan, Cina, sejumlah saham berjatuhan, pariwisata tersendat, dan industri manufaktur bakal tertekan. Cepat atau lambat, dampak serangan virus corona jenis baru ini akan berimbas pada relasi dagang, bisnis, dan investasi global. Ya, itu saja dalam jangka pendek ini, ada dampaknya terhadap perekonomian Cina sendiri dan sudah terbukti di beberapa negara tetangga. Indikatornya apa? Indeks harga saham di beberapa pasar saham di Asia juga mengalami sedikit penurunan karena reaksi. Sektor pariwisata adalah yang paling terdampak akan adanya virus corona ini. Larangan penerbangan dari otoritas Cina dan berbagai negara akan mengurangi jumlah warga Cina yang melancong atau melakukan perjalanan bisnis ke sejumlah negara, tak terkecuali Indonesia. Selama ini Cina merupakan mitra dagang dan investasi, serta berkontribusi tinggi terhadap perkembangan pariwisata Indonesia. Pada Januari hingga November 2019, Cina juga menjadi penyumbang kunjungan wisatawan mancanegara tertinggi kedua bagi Indonesia, mencapai 14,92 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,92 juta orang atau 12,87% adalah wisatawan asal Cina. Dosen ekonomi sekaligus pengamat pariwisata Ike Janita Dewi membenarkan bahwa industri pariwisata cukup terdampak dengan isu internasional virus corona ini. Lebih dekat, pihaknya mengatakan bahwa DIY juga akan mendapatkan pengaruhnya. Meskipun pasar Tiongkok bukan target pasar DIY, namun kunjungan mereka cukup besar. Aktual, itu pasar Tiongkok masuk ke dalam 10 besar wisata mancanegara yang berkunjung ke DIY. Jadi 10 besar itu angka yang cukup signifikan ya, kalau kita melihat hanya dampak langsung dari segmen pasar Tiongkok untuk masuk ke DIY. Itu yang dampak langsungnya.
Nah, dampak tidak langsungnya yang perlu kita antisipasi adalah bahwa kekhawatiran ini tidak hanya untuk segmen pasar dari Tiongkok saja, tetapi akan timbul kekhawatiran yang cukup signifikan dari pasar-pasar yang lain. Karena kita tahu, menurutnya pemerintah DIY harus segera mengambil tindakan terlebih agar iklim pariwisata di DIY tetap stabil. Segala pintu masuk ke DIY harus dilengkapi alat deteksi dini. Kejadian ini seharusnya juga menjadi motivasi agar pemerintah dan dinas terkait melakukan promosi wisata ke negara lain yang memang belum menjadi target market selama ini. Kita nanti industri pariwisata dan juga didukung oleh pemerintah itu perlu melakukan ya langkah-langkah tertentu. Misalnya dengan kemudian lebih aktif berpromosi untuk segmen-segmen yang lain. Saya kira Malaysia itu tidak terpengaruh ya, Singapura. Pasar terbesar Jogja itu kan adalah Malaysia, Singapura. Ya, pasar Australia juga perlu dibangkitkan lagi. Nah, dengan ini kita jadi bisa mengantisipasi kekurangan dari satu segmen tertentu harus dipenuhi atau dikompensasi dari segmen-segmen yang lain. Preventif sedini mungkin perlu dilakukan oleh negara-negara selain dari China untuk kemudian melakukan penangkalan terhadap virus corona ini agar keselamatan warganya juga terjamin. Sementara terkait dengan ekonomi, industri pariwisata adalah industri yang paling terdampak akibat dari virus corona ini. Yogyakarta, meskipun turis Tiongkok ini masuk ke dalam 10 besar turis yang berkunjung ke Yogyakarta, namun juga perlu adanya upaya untuk kemudian melakukan penetrasi ke negara-negara lain agar dengan berkurangnya turis Tiongkok yang datang ke Yogyakarta ini tergantikan dengan turis yang datang ke Yogyakarta dari negara lain. Hal ini tentu tujuannya satu adalah sistem perekonomian di negara Indonesia dan juga Yogyakarta ini terus berjalan seideal mungkin. Christian Aditya, Sayuga, Yogyakarta TV.